bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menguruskan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan pasukan polis di Raja Brunei. Bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, PPDB di Kadong. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, amat mustahaknya PPDB memiliki peta korporat perancangan strategik yang diharapkan untuk mengobati duka cita negara, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan perkara-perkara jenayah dan yang melanggar etika kerja perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Dalam kita, Baginda turut mengimbas kembali perkembangan dan perubahan PPDB dalam tempoh 100 tahun penubuhannya. Pasukan polis di Raja Brunei telah pun mencapai usianya ke 100 tahun pada 1 Januari 2021 yang lalu. Di kesempatan ini, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei, baik yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara, atas segala khidmat bakti mereka yang telah dicurahkan. Mengimbas balik tempoh 100 tahun penubuhan pasukan polis di Raja Brunei, pelbagai perkembangan dan perubahan telah dialami oleh pasukan, termasuk pelbagai ujian atau rintangan. Namun semua ini tidak boleh mematahkan semangat pasukan. Pasukan polis mesti kekal dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua cabaran, di samping terus menjaga diri untuk sentiasa bersih dari sebarang gejala yang boleh melemahkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan bahawa pasukan polis tidak boleh membelakangi peraturan The Standard Operating Procedure SOP kerana jika sebarang jenayah atau pelanggaran keselamatan tidak ditangani mengikut SOP, maka natijahnya mungkin mengecewakan. Dalam usia pasukan polis mencecah lebih 100 tahun, titah baginda amat mustahak untuk memiliki peta korporat perancangan strategik bagi memandunya ke arah masa depan kepolisian yang lebih teratur. Beta melihat peta korporat perancangan strategik tersebut akan dapat memperbaiki semua aspek kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, latihan dan keupayaan logistik pasukan polis. Inilah yang sangat diharapkan untuk mengubati duka cita kita, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri, seperti rasuah, judi, pecah amanah, termasuk bersekongkol dengan geng-geng penjenayah, seperti membocorkan jadual sekatan jalan raya dan operasi penggeledahan tempat yang disyaki menjadi markas kegiatan jenayah. Sehingga dengan persekongkolan seperti itu, menjadikan sukar bagi pihak penguat kuasa untuk mendapatkan bahan bukti.
Perkara seumpama itu titah baginda tidak boleh dibiarkan berlaku, kerana jika dibiarkan, ia akan menjejaskan martabat dan kredibiliti pasukan. Tetapi soalnya, siapakah yang bertanggungjawab untuk membaiki kepincangan ini? Jawabnya, ia mestilah dilakukan dari dalam jua, kerana pasukan polis adalah ibarat sebuah keluarga. Jika terdapat sebarang anggota yang bermasalah, bukankah kepala atau ketua keluarga lebih layak menangani? Dalam makna, adalah ketua atau pegawai atasan jua yang lebih utama untuk membuat perhitungan segera. Tetapi, ini pun jika ketua atau pegawai atasan itu bukan pengamal kronisme dan nepotisme, maka barulah dapat diharapkan penyelesaian yang baik dan adil. Di bawah ketua, terdapat pula pegawai-pegawai pangkat tinggi. Mereka ini juga adalah diingatkan supaya jangan menggunakan kuasa untuk menginyaya anggota-anggota pangkat rendah. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berbuat yang demikian itu. Tidak ada pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei yang above the law. Sebagai pemimpin, pegawai-pegawai atasan bukannya untuk melindungi mereka yang melakukan kesalahan atau bersekongkol dengan mereka untuk mencari sumber yang menyalurkan maklumat kesalahan mereka ini. Selain dari melakukan penginayaan, ada juga yang melanggar etika kerja seperti meninggalkan tempat bertugas sebelum lagi acara-acara selesai dan balik ke pejabat untuk berehat. Malah lebih keji lagi, ada juga penyandang pangkat tinggi yang melakukan gangguan seksual terhadap rakan sekerja. Beta mahu perkara-perkara ini jangan dipandang ringan oleh ketua. Perkara ini perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Oleh itu, bagi sesiapa saja dari kalangan anggota pasukan yang melanggar disiplin, mereka itu perlu bertanggungjawab di atas kelakuan mereka dan tidak berkompromi untuk dibuat perhitungan. Satu contoh, pada awal tahun 2022, sebilangan anggota pasukan polis Marin Polma yang berpangkat polis constable hingga staff sergeant disyaki terlibat dengan kegiatan pecah amanah dan salah guna kuasa yang melibatkan kegiatan penyeludupan di negara ini. Tidakkah ini melanggar disiplin namanya? Yang tidak syak lagi telah menjejaskan imej dan reputasi Polma dan PPDB secara amnya. Dengan ini juga, tahap profesionalisme dan integriti anggota polis dipersoalkan dan sedikit sebanyak telah mengurangkan keyakinan
orang ramai terhadap PPDB ini bukan isu remeh, tetapi benar-benar serius dan mengaibkan. Muhammad Reza bin Datuk Perduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Perduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu Timbalan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Perduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Ambali, Pesuruh Jaya PPDB, dan Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruh Jaya PPDB. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amirul bin Haji Matusin, Penolong Pegawai Senatan Jenayah Daerah Polis Brunei dan Muara. Baginda kemudian berkenan berangkat ke bilik persidangan Putra Negara bagi mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Dengan usianya lebih satu abad, PPDB merangka pelbagai inisiatif dalam sama-sama menjamin keamanan dan kestabilan negara. Di samping itu, PPDB juga menjalin kerjasama bukan sahaja dengan agensi-agensi berkaitan dan orang ramai, bahkan dengan pasukan-pasukan polis serantau dan antarabangsa bagi memerangi dan mencegah jenayah merentas sempadan.